sering dengar perkataan ini. I'm waiting for the right moment. Saya menunggu masa yang sesuai. Tapi sayangnya, anda tunggu punya tunggu. Masa itu tak sampai-sampai lagi. Anda tunggu selama seminggu pun tak sampai. Anda tunggu sebulan pun tak sampai. Anda tunggu setahun pun tak sampai. Dan anda tunggu 5 tahun pun masih macam itu juga. Apa masalah sebenarnya? Jadi, saya nak share dengan anda, sebenarnya tak ada istilah the right moment. Every moment is right. Maksudnya apa? Sebenarnya anda tak perlu tunggu. Buat saja terusnya. Anda tak perlu tunggu the right moment. Contoh. Saya nak bagi anda contoh lah supaya anda boleh faham. Ada orang kata bila dia nak kuruskan badan atau dia nak berdiet, kan, dia kata apa tau? Okey, tak apalah. Aku mula hari Senin. Hari Senin aku akan bina semangat baru. Tapi bila sampai hari Senin, macam tu juga. Pada hari Senin pula kata, okey. Air Rabu pula, okey? So, anda cuba nak buat air Rabu. Pun tak jadi apa juga. Dan ni yang paling best, tuan-tuan. Anda kata apa tau? Okey, aku tunggu minggu lagi satu lah. Okey, minggu ni aku makan betul-betul. Dengan the last lah. Ini akan jadi yang terakhir. Dan Isnin lagi satu, aku akan pastikan. Aku ikut apa yang aku cakap ni. Tapi Isnin kemudian pun macam tu juga. So, maksudnya apa? Kita sentiasa percaya that we need to wait for the right moment. Ini masalah sebenarnya. So, tuan-tuan, there is no right moment untuk impian anda. Every moment is right for you to take action. Jadi, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Ikuti segmen seterusnya.